Dinar Araga kampanye bahaya COVID-19, sejumlah komunitas seni di Kabupaten Cianjur milih tembok-tembok toko di jalan raya selaku media sosialisasi. Liputan seni mural para seniman mempelingan masyarakat dengan pentingnya memakai masker. Mengenai itu lianti alat pelindung diri ketak memakai masker mengelupa tareka bolarea goning nektek mata rantai sumabarna COVID-19. Mangpirang tareka dilakonan ku sakumna pihak ngoning nyinglar turutan deuk-deuk mata rantai sumbarna COVID-19 anu kiwari mayang dilakonan. Lain ukur pancen pemerintah atau pihak medis, sosialisasi ngenan tareka nyinglar virus corona jadi tanggung jawab balarea. Kawasan dilakonan ku sajumlah komunitas seni di Kabupaten Cianjur ngelakonan kegiatan kampanye bahaya COVID-19 ngelewatan seni mural. Tembok jeung panto-panto toko di puseur dayeuh jadi rohang kreasi turta media edukasi pikeun masyarakat. Pangeun kitu lianti ngagindingan kota turta ngurangan aksi vandalisme eta karya seni mural anu dijieun teh eusina mangpirang papagah moral. Timimiti pentingna ngajaga lingkungan, pola hirup bersih tur sehat tapi ka prak-prakan make masker anu kiwari jadi barang wajib masyarakat nalika aya di saluaran imah. Untuk dari kita sih, kita bisa melakukan kampanye dengan apa yang kita bisa. Misalkan kita bisa menggambar, kita bisa bikin edukasinya dengan cara menggambar. Kayak seperti gambar yang di belakang itu ada penggunaan masker pada saat lagi bekerja atau seperti apa gitu kan. Minimal seperti itu. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang kita bisa untuk mengkampanyekan bahwa COVID ini benar-benar bahaya. Karena di Cianjur ini masih marak ya, masih kronis tuh vandalnya. Jadi saya harap dengan adanya teman-teman mural di sini yang memperindah suasana Cianjur itu ada rasa memiliki dari masyarakat juga, jadi bisa menjaga juga. Kelibatan karya mural masyarakat diperdi tetap ngelarapkan protokol kesehatan. Jaga jarak tisa sama, remen kukumbah lengan turta teweleh make masker saban keluar imah. Dianti pesan moral kalawan jejer COVID-19 ayah karya mural sejena ngenaan kritik sosial tapi ka karakter toko. Eta karya seni mural teh dipiharap bisa nangkis aksi vandalisme anu masih karandapan turta mata kemeh lingkungan. Eri Setiawan, Bandung TV.